warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel aku, Windaisa. Di sini aku mau memberikan tutorial bagaimana cara memasang infus yang baik dan benar. Pastinya kalian semua pada sekali tusuk deh. Pokoknya video ini cocok untuk kalian yang masih sekolah, terutama mahasiswa keperawatan yang mau praktek klinik di rumah sakit atau di laboratorium kampus. Pastinya kalau kalian nonton ini, besok kalau kalian praktek di rumah sakit atau praktek klinik, nah itu pas disuruh nginfus pasien, itu langsung bisa. Dek, nginfus pasien. Oke kak, siap. Pasti kalian langsung percaya diri. Udah bisa aku. Langsung aja deh tonton video ini ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Silahkan ditonton. Oh iya, benar Bapak Zamroni ya. Saya perawat Winda. Di sini saya mau memasang infus yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan cairan Bapak supaya obat-obatan bisa masuk langsung ke pembuluh darah Bapak. Mungkin nanti agak terasa sakit ya Pak. Bapak bisa tarik nafas saat terasa sakit. Apakah Bapak bersedia? Oke Pak, saya nyiapin alat dulu ya. Pertama, copot aluminium dari pelapot infusnya. Lalu buka plastik infus setnya. Jangan lupa nanti rollnya diklem ya. Setelah itu, tusukkan ke pelabot cairan infusnya, terus alirkan cairan infus ke bengkok. Ini dikenyot dulu ya, biar ada cairannya. Setelah itu, klem lagi ya teman-teman. Lalu tempatkan pelapot ke tempat yang tinggi. Saya mulai ya Pak. Pertama, cuci tangan terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah itu, memakai hand spoon. Lalu pasang tourniquetnya teman-teman. Masangnya itu sesuai panjang aboketnya ya teman-teman, atau lebih sedikit. Setelah itu kita nyari-nyari pembuluh darahnya terlebih dahulu. Cari pembuluh darah yang besar dan lurus ya teman-teman. Kalau pembuluh darah yang besar tapi tidak lurus, itu resiko bengkak ya teman-teman.
agar darah tidak meleber keluar ya teman-teman. Nah seperti itu, copot jarumnya. Setelah itu masukkan selang infus dan rekatkan. Nah lalu cairannya kita alirkan, pastikan mengalir ya teman-teman. Nah, kelar deh masak infusnya. Bagaimana Bapak? Apakah sakit? Apakah bengkak Bapak? Kalau enggak berarti kita berhasil. Lanjut teman-teman melepas infus kalian ya. Nah infusnya kita klaim dulu. Itu kita kasih cairan yang ada di alkohol swab biar enggak sakit dan lepaskan pelan-pelan. Nah, kita dip atau tekan bagian ujung infus. Lalu kita tarik apoketnya seperti itu. Nah, lalu kita plester deh. Apabila darahnya tetap mengalir deras, kita angkat tangannya ya teman-teman. Sambil kita dip. Oke teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.